umur kita ini sedikit demi sedikit mulai tarik mundur. Tapi terkadang kita sendiri yang menjalani umur tidak menyadari bahwa berganti hari dan tahun umur kita mulai tarik mundur. Padahal sudah ditegur, rambut mulai campur, pandangan mata mulai kabur, gigi mulai gugur, coplok nuhanda nyusul nuluhur, tenaga mulai kendur, sudah banyak sakit tuur, malam kurang tidur karena memang kasur jarang dijemur sehingga sudah banyak jamur, makan kadang sudah campur nasi dan bubur. Kalau sudah demikian tidak lama lagi masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi rafa'a adatu'atihi bifadli wa khafada ahlal ma'siyati wa khablati bi'adli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَهُوَ أَشْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ sirru ala niyatay yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, wa man taraka faqad adamaddin. Sadaqallahul azim. Wala awla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarram, para alimil ulama, para kiai dan para asatiz, beserta para pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini yang saya muliakan, wabil khusus guru kita semua, pengasuh pondok pesantren Bustanul Muttaqin yang saya muliakan. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga selalu diberikan keberkahan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan santriwan santriwati selalu dibukakan pintu ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah yang sempat hadir juga pada kesempatan sore hari ini yang saya hormati, Bapak dan Ibu wali santri beserta jamaah, santriwan santriwati yang saya hormati, pertama-tama ungkapan rasa syukur kita sama-sama sampaikan kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang selalu memberikan nikmat yang nikmatnya tidak bisa diukur. Walau dihitung dengan kalkulator dan komputer, dari sekian nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kita semua,
dipastikan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tapi dengan adanya kita bersyukur, yakin dan percaya, Allah yang Maha Ghafur akan selalu tambahkan nikmatnya kepada kita semua, termasuk diberikan tambahan nikmat panjang umur. Amin. Karena disadari ataupun tidak, umur yang saat ini ada pada diri kita masing-masing, seiring berjalannya waktu, umur kita ini sedikit demi sedikit mulai tarik mundur. Tapi terkadang kita sendiri yang menjalani umur tidak menyadari bahwa berganti hari dan tahun, umur kita mulai tarik mundur. Padahal sudah ditegur, rambut mulai campur, pandangan mata mulai kabur, gigi mulai gugur, coklok nu handap nyusul nu luhur, tenaga mulai kendur, sudah banyak sakit tuur, malam kurang tidur karena memang kasur jarang dijemur sehingga sudah banyak jamur, makan terkadang sudah campur nasi dan bubur. Kalau sudah demikian, tidak lama lagi masuk kubur. Badan terbujur, ditimpa oleh tanah dan lumpur dalam waktu yang belum terukur. Maka dari itu patutlah kita bersyukur, semoga tanah kita dijadikan tanah yang subur dan makmur. Dan mudah-mudahan desa ini serta kecamatannya dan Kabupaten Lampung Selatan dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sampaikan kepada pemimpin umat yang telah diberangkatkan Isra dan Mi'raj untuk mendapat perintah ibadah solat dan berlaku kepada umat. Beliau adalah baginda Nabi kita yang mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad. Beliau adalah buah hati Siti Aminah, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah. Semoga kita diberi rizki yang barokah dan thayyibah sehingga nanti bisa berangkat ke Mekah Al-Mukarramah, tawaf di Baitullah, wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah wusta dan Aqabah, serta dapat berziarah ke Madinatul Munawwarah, makam baginda Nabi Muhammad, serta kita dapat istiqomah di dalam menjalankan perkara sunnah sehingga kelak di yaumul kiamah kita diakui sebagai umat, diberi kita syafaat, akhirnya kita bersama menjadi umat yang selamat dunia. Dan mudah-mudahan pertemuan kita dicurahi dengan rahmat, akhirnya nanti kita pulang-pulang membawa berkah, pulang membawa berkah, laju berkat bah. Kalaupun ada berkat, mudah-mudahan berkatnya menjadi berkah. Karena di bulan Rajab ini, hitungan beberapa kali saya mengisi pengajian, di saat pulang dibawaan berkat. Tapi ketika saya dibawaan berkat,
sampai 2 kardus. Sekardus untuk ustaz, sekardus untuk supir. Saya bingung kardus saya yang mana. Akhirnya saya angkat dulu. Mana nu berat, eta nu kula. Nu hampang, nu supir. Diangkat pertama berat, angkat yang kedua ringan. Saya ambil keputusan yang pertama. Begitu saya buka, rupanya cau. Pantesan berat. Mobil gengagi begmawana. Koreng dibawaan cau. Maka ia kena kiai hampura. Ngestu kudu dibawaan cau. Dipering seuser. Sebelum saya sampaikan tausiah mau'izatul hasanah berkaitan dengan arlah Pondok Pesantren Bustanul Muttaqin sekaligus peringatan Isra' dan Mi'raj, saya mohon maaf kalau dalam penyampaian saya kurang berkenan ataupun terdapat di dalamnya kesalahan. Tapi punten sampurasun kula nuwun. Lengkap sudah. Sunda aya, tiang Jawi aya. Aya tiang Jawi. Tiang Jawi ku yo. Tiang Jawi. Jelma Jawa. Jelma Jawa mah sukuna sopan. Walaupun kakinya kena injak bukan marah malah minta maaf. Eta jelma Jawa. Kena liek sukuna lain marah. Maaf pak kaki saya keinjak. Itu orang Jawa. Lamun jelma Sunda melotot benar. Menliak badia. Komo ke Lampung melihat mata megedo. Kebetulan saya sukunya suku Lampung. Lampungnya Lampung pesisir tapi ngelempuha kuat kam Lampung dia. Nah, kuat cuti, kuat lupa lah. Yang jelas apapun suku kita tetap Indonesia. Walaupun orang Jawa, orang Sunda, kalau sudah lama di Lampung, pulang ke tanah Jawa, pasti ngaku orang Lampung. Betul tidak? Dari mana pak? Dari Lampung. Dari mana bu? Dari Lampung. Bisa ngomong Lampung? Entah. Nah. Tapi pengakuan ma'ai, ayah. Hari ini, harlah yang ke-19 Pondok Pesantren Bustanul Muttaqin. Kepada pengasuh Pondok Pesantren, saya ucapkan selamat atas harlah yang ke-19. Mudah-mudahan Pondok Pesantren ini melahirkan santriwan-santriwati yang mempunyai budi pekerti, akhlak yang mulia, serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Al-ilmu itu adalah bita'allum. Kalau ingin mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu adalah dengan belajar. Yang namanya belajar itu harus meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah. Kalau bapak ibu menginginkan anaknya punya ilmu, jangan berat melepaskan anak untuk meninggalkan kediaman kita, termasuk meninggalkan kampung halaman. Karena yang menjadi ulama, yang menjadi kiai, yang menjadi bidan, yang menjadi ustaz, yang menjadi guru, yang menjadi dokter, yang menjadi polisi, ketika mereka punya pengetahuan ilmu, sesungguhnya mereka itu telah meninggalkan keluarganya. Tidak ada satupun yang bertahan di rumah. Begitu di rumah langsung dapat ilmu, tapi memang harus keluar dari rumah. Betul. Kiai Salim, guru kita dulu, tinggalkan bapak dan ibu. Saya sekian tahun tinggalkan orang tua. Para asatiz dan para ustaz sama. Senajan anak kiai, senajan anak ustaz,
ai tedaek belajar mah moal menang ilmu. Sanajan bapana boga pengetahuan, orang tuanya ada ilmu, tapi kalau anaknya tidak mau belajar, karena ilmu itu bukan turunan, tapi ilmu memang harus dicari. Mari kita lihat beda ilmu dan harta. Nih, saya punya anak, sedikit banyaknya tahulah, biasa dakwah, ceramah. Begitu datang anak saya tumbuh dewasa, saya panggil, "Ceng, nak, sini dulu. Ini sudah waktunya ilmu ini aku turunkan kepadamu. Duduk. Bim salabim. Berat. Gada berat." Huh. Pinter dia. Mau bisa. Sanajan bapak nak kiai. Mual bisa nungarana ilmu diturunkan dengan bim salabim, berat gada berat. Tapi harus bagaimana? Suruh anak kita belajar. "Nah, kau sudah sekian tahun di sini, maka sekarang kau belajar, kau cari ilmu, keluar dari kampung halaman ini, maka disitulah kau akan mendapatkan jati diri dan termasuk mendapatkan pengetahuan ilmu." Maka anak bapak dan ibu yang sudah sekian tahun di pondok pesantren Bustanul Muttaqin ini, saya iringi doa, mudah-mudahan anak ibu selalu mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Tadi di sairan mereka, di saat kami sakit, teman-teman kami tidak tahu apa hobi makan kami. Ngerengkol bae muriang. Baturan ngararaji. Panena mah nyengkreng bae. Jepanas tiris. Paling ngagorokeun emak. Bapak baru teman-temannya pulang dari ngaji, baru ada yang dikerok. Ayano karak disiarkan kadaharan, tapi memang begitulah ujian menuntut ilmu gus penyakit atel gubrut baik ngesisul lah ini mah dia mau mondok perang saing ngagaro baik ujian bangulah kerasan di pondok. Balik bema, balik arah ratul di kobong mah, balik macager, balik di ke kobong, ratul deh, itu ujian, santri, hei, santri, ini mekarang penyakit atul yang seren bela cek, ngaji nanda keren, buku eta, di jalanan dek dibukakan ilmu dengan catatan sab. Kiriman telat, sabar. Kalau ngiriman anak ke pondok, asup. Wali murid, wali santri, mau ngiriman anak, masih anduit, mawaan beas, asup ke pesantrennya, temui kiainya, temui ibu nyainya, walaupun orang temawana naon, tapi ketika kita ketemu dengan gurunya, itu salah satu jalan untuk membuka ilmu untuk anak orang. Ayah wali murid ngiriman di luar di itu kadi beceng cina, ayah entah bapak di luar gerokun di perapatan di itu. Abah mamual asup ka pondok jen. Isin jen. Yes. Isin. Timuan kiaina. Mana? Abah yai. Oh ada. Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam. Subhanallah. Cekiai. Mana ya? Nong budak. Baringan teran. Oh mun. Abdi mah bapak na iya bah. Dikenalkan. Saya ini adalahnya bapaknya dari anak saya yang bernama ini. Oh, bapak Naanu, iya. Oh, iya. Ayah wali murid, anak na mondok, guru na tehapa.
kental kena bapana. Ayah entah eta ye bapana nyumput bae air ngiriman. Ai di Bustanul Muttaqin ma alhamdulillah. Kiai mata kudu menta dibawa-bawa kena naon ieu. Amun memang eueuh na naon. Tapi lamun aya na naon bawakeun na naon. Hari ini saya tidak membawa na naon kiai. Dongkap ka dieu karena memang di Perengseu eueuh na naon. Tapi datang ke dia loba nanaon sugan balik engke mawa nanaon datang ke ditu ngadahar nanaon nu tadi na modalna eueuh engke lamun ditanya pengajian nanaon pang nanaon ditanya pengajiannya nerangkeun naon nanaon. Yang kedua wal manfaatu bitta'at santri. Kalau kalian ingin mendapatkan ilmu kalian yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat, tadi telah diuji langsung di hadapan orang tua kalian dan seluruh jamaah, kalian mampu menjawab dengan baik dan jawaban itu adalah merupakan ilmu. Kalau ilmu kalian ingin bermanfaat, maka laksanakanlah yang namanya taat. Taat kemana? Peraturan pondok pesantren. Taat kepada siapa? Taat kepada pengurus pesantren. Taat kepada siapa? Taat kepada yang namanya guru. Taat kepada siapa? Taat kepada yang namanya ustaz. Jadi santri jangan membantah terkait dengan apa yang menjadi peraturan agar ilmunya berman. Ya santri, ulah mawa HP, mawa opat HP. Ulah ulin baik, ulin. Wanci ngaji, eueuh. Malah kana ustadna, eueuh hormat. Bisa pintar ngajina, tapi dia membangkang dari aturan-aturan yang ada di pondok pesantren, bakal menjadikan asbab ilmunya tidak manfaat. Tapi untuk santri Bustanul Muttaqin, mudah-mudahan termasuk santri-santri yang taat kepada peraturan. Amin. Amin. Yang ketiga, santri, ilmu sudah manfaat. Biar ilmu kalian nanti menjadi berkah di saat dicandak ke imah, dibawa kepada keluarga, ilmu yang kalian dapat membawa berkah tidak ada lain bil khidmah. Apa itu bil khidmah? Menjadi pelayan bagi gurunya. Artinya apa? Selalu mau melayani yang namanya guru, walaupun sifatnya menggunakan tenaga, nyapu imah kiai, membantu pekerjaan kiai, ngasuh anak kiai. Saya dulu di pesantren, salah satu saya mengkhodam kepada guru adalah ngasuh anak na guru. Letike ne diasuh ngakhodam kana guru, nimbakeun cai, nyapu, pekerjaannya di sawah ikut. Kenapa? Bil khidmah. Terkadang walaupun dia teu bisa ngaji, tapi lamun daek ngahodam kana nu jadi guru, maka doa dan ridho guru menjadikan ilmu anak itu menjadi imah dibere piket daek. Mak jadi tu mondokna tah kakumbah segala. Titah nyapu capek. Cek mana? Kumaha dia mondok? Mondok ongko gagawe bae, mending di imah bae. Nih, jemaah, bapak ibu, Tuan Syekh Syekh Abdul Qadir punya murid, pinter muridnya, cerdasnya luar biasa. Kenapa? Karena memang gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada saat Tuan Syekh di waktu makan, santrinya diajak. Tuh makannya Tuan Syekh daging ayam, daging ayam. Tapi ada
yang menghasut Tuan Syekh pegawaian ngintip. Ngintip betul itu. Diintip. Oh, Tuan Syekh ini seperti ini. Dia makan yang enak dagingnya. Tapi santri na dibere jangjang. Yo, mang. Jangjang na memang. Santem kiai Tuan Syekh diperhatikan kalau makan dengan daging ayam. Penghasut datang. Hei Pak, ya. Anakmu mesantren di Tuan Syekh, betul. Kalau bisa Pak, anakmu itu cabut. Kula titah mondok dirinya. Kenapa? Percuma. Tuan Syekh mah tidak ada perhatian sama santrinya. Kalau makan dia makan yang enak, santrinya dikasih-kasih yang enggak enak. Termasuk diambil tenaganya juga untuk bekerja sedikit banyaknya. Saya sebagai yang melihat nyata apa yang dilakukan oleh Tuan Syekh. Datang orang tuanya, dimakan hasutan oleh orang yang tidak suka berdirinya pondok pesantren itu. Sok ayah baik eta. Ayah henta. Pesantren maju, masyarakatna mulai hewa kana kiai jeung ustadna. Ayah. Ayah henta. Pesantrenna mulai rame, mulai masyarakat ngajauh. Beuy, bari mangsugih kiai na geus. Geus rame santrina. Geus teu aya perhatian poho, teu ngingetkeun keur susah. Hayangna kiaina susah bae. Halo. Hayangna kiaina menta dibere bae kurang. Kiaina pangketergantungan. Kiai maju, alhamdulillah. Kiai lega sawahna, alhamdulillah. Kiai boga mobil, alhamdulillah. Tapi masyarakat terkadang hewa lamun kiaina rada sugih seutik. Betul. Ngomongkeun ka kiaina. Mantek aing mah teu make manehna. Anak geus teu mondok di dinya. Dusun. Dus. Akhirnya datang. Datang. Tuan Syekh, iya. Hari ini saya akan cabut anak saya dari pondok ini. Oh, silakan, kata Tuan Syekh. Saya tahu Tuan Syekh itu dalam hal makanan terkait pekerjaan selalu diberikan yang tidak sesuai dan termasuk nungarana pegawaian dititah anak kaula. Lalu hari ini saya cabut anak saya. Nak, ayo balik. Pulang. Di tengah perjalanan si bapak bertanya sama anaknya. Seperti apa yang diberikan pertanyaan oleh ustaz tadi terhadap murid-murid daripada pondok pesantren Bustanul Muttaqin. Ditanya fi'il, bisa ngejawab. Ditanya isim, bisa ngejawab. Ditanya mubtada, bisa ngejawab. Ditanya khobar, bisa ngejawab. Ditanya fikih, bisa ngejawab. Tanya kitab dia, bisa ngejawab. Baru bapaknya sadar bahwa anaknya sesungguhnya diberi pengetahuan oleh Tuan Syekh lain ukur dipergawekeun bae. Pada akhirnya sesal datang kepada bapak itu, dibawa balik deui menghadap Tuan Syekh. Ya Syekh, iya, saya menyesal membawa anak saya dicabut di pondok ieu. Terus saya akan izinkan anak saya mondok deui di dieu. Rupana kula mah salah ku peda hasutan orang lain. Apa yang terjadi? Kata Tuan Syekh, mohon maaf Pak, saya tidak nerima lagi anak bapak. Kenapa Tuan Syekh? Kan tadi barusan saya cabut, masa mesti dibere di asup? Mohon maaf, pintu ilmu, butuh ilmu sudah tertutup untuk anakmu karena kau sebagai orang tuanya tidak ada adab terhadap guru anakmu. Nah dia, halo, uy,
lamun aya bapa eueuh adab kana nu jadi guruna. Ilmu na katutup. Berbicara manfaat barokah tidak akan didapat, apalagi kalau ada wali murid ngagoreng-goreng kana wali santrinya ataupun gurunya, maka keberkahan ilmu tidak akan didapat. Maka wali santri, halo, lamun mondokkeun anak di mana bentuknya keputusan pesantren, ulah sekali-kali ngagoreng, ngaghibah pengasuh pondok pesantren. Orang tua harus mahabbah kepada guru anak-anak kita. Saya cerita sedikit. Bapak saya pembisnis, Bapak Bima, jual beli, beli pare, ngawarung, beli cau, beli kelapa. Bukan ustaz, bukan kiai, tapi kami dititah mondok. Apa modalnya orang tua saya? Mahabbah karena nu jadi guru-guru kami. Modal mahabbah, cinta kepada nu jadi guru, menjadikan asbab dibukakna pintu ilmu untuk anak-anaknya. Maka modal wali murid, lamun anakna ayang boga ilmu manfaat barokah, maka kudu aya mahabbah karena nu jadi guruna. Mudah-mudahan wali santri dari pondok pesantren Bustanul Muttaqin termasuk wali santri yang mahabbah karena nu jadi guruna. Amin. 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 Teruskeun ya. Setara jam 4 lah. Mal kebel ge asar ya. Apa geus asar? Nah, apa? Kureteta sekilas terkait dengan menuntut ilmu. Selanjutnya Isra dan Mi'raj yang menjadi asbab Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, selain daripada menerima perintah salat, adalah untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada baginda Rasulullah. Yang selain dari itu untuk menghibur Nabi Muhammad, karena memang Nabi Muhammad tahun itu penuh dengan kesedihan, baru ditinggalkan oleh seorang istri yang bernama Khadijah. Rasulullah sedih ditinggalkan Khadijah. Khadijah janda kaya, Khadijah wanita mulia, harta bendanya habis untuk dakwah agama yang dibawa oleh Rasulullah. Pada akhirnya Khadijah wafat, Nabi Muhammad pun bersedih. Siapapun suaminya, sahabae, salakina, lamun ditinggalkan ku pamajikan dan meninggal dunia, pasti bakal sedih. Betul deh Pak. Pak. Uy. Pak. Orang rumah tangga 30 tahun dengan istri, 40 tahun dengan istri. Istri kita duluan meninggal. Kita sebagai suami sedih tidak? Sedih tidak? Sedih, menangis sebelah mata. Sudah memikirkan mau siapa gantinya. Cerik mah cerik, tapi sabul. Sabul lah. Neksaha ya gantina cenah. Bagaimana dengan istri? Oke, okay, di foto. Lainnya naon. Musik sebagus doang. Foto celangap. Bagaimana dengan istri? Suami ditinggal istri, istri ditinggal oleh suami, si suami ditinggal istri, sedih. Istri ditinggal suami, meninggal dunia. Siapapun istrinya pasti bakal sedih kalau ditinggal oleh suami. Betul tidak Bu? Betul tidak Bu? Kenapa? Karena tulang punggung dalam rumah tangga telah berpulang ke rahmatullah. Maka tidak heran kalau suaminya meninggal dunia, istrinya
ada dekat dengan jenazah suaminya. Diubah tutupan ku samping kebat. Darah rata nu ngalayat. Assalamualaikum. Salam. Teh sabar mohon. Sing sabar ya Mbak. Iyo. Teh sabarnya mohon. Nu pikirkan anak cewek. Anak opat. Sedih. Hampir habis air mata istri karena ditinggalkan oleh suami meninggal dunia. Istri suami meninggal dunia tidak mau jauh dari jenazah suaminya. Suami istrinya meninggal dunia, di mana posisi suaminya? Halo. Hei. Posisi suami di mana? Posisi suami di pendopo. Diuk di pendopo pemajikan madin itu. Datang saudara nangkep sabarnya kak. Tuh cin. Nabi kumaha kena cin. Ya. Sing ikhlas kak. Teteh ninggal. Atau aing mati kemari-kemari gengis ikhlas. Iya dah. Kemari-kemari gengis. Ikhlas. Kenapa? Istrinya keluar masuk rumah sakit. Suami berdoa, ya Allah, ya Rabb, diubaran enggeus, disareatan enggeus. Hari ini ya Allah, aku pasrah ya Allah, berikan yang terbaik untuknya ya Allah. Doa. Lanjut gitu baik doa. Minta yang terbaik. Suami sakit. Istri, ya Allah, ya Rabb, sembuhkan suamiku, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, angkat penyakitnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, panjangkan umurnya, ya Allah. Aku belum sanggup hidup menjanda, ya Allah. Tuh, cager salakina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, si suami dan istri beda. Istri, suaminya meninggal. Statusnya janda. Masa iddah 4 kali sucian sudah terlewat. 1 tahun menjanda, datang duda atau lelaki ngacak rumah tangga. Apa kata istrinya? Aku belum memikir-mikir ke nikah. Ulama kerfokus urusan anak, encan mikir-mikir nikah. Malah terkadang perempuan, ya Bu. 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 Mikiran nek nikah ulama fokus mikiran an malah sampai kan ninggal dari ibuna teu nikah bertahan demi anak-anaknya. Eta hebat Nabi Kang. Lalaki beres nyeratus. Beres nyerat pulang hulang. Diuk bengalamun datang ponakannya. Geus kasih sabar ngaranna ge ampun be kakak mah geus teu bisa be mohokeun teteh dia. Subhanallah, kaingat ka sawah bareng, ka kebon bareng. Pernah ka kebon manehna naik ramban, bapak naik motor manehna di luhur. Kaingat be kakak mah. Amun ke dapur ingat manehna nyeduh kopi. Ke kamar nele guling sedih deh. Tersanggup MHS di kamar. Ya. Ke ruangan tengah nele potona sedih deh. Geus ka sing rido, sing ikhlas. Doakeun teteh mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah. Iya kak, aya nomor janda. Mana geh jenang. Asup kena wea ahing. Karak ngomong geus semangat ngeringan. Lulawi prihatin encan ninggal pamajikan anak nomor janda geus loba di HP-na. Betul tidak? Betul tidak? Encan ninggal-ninggal acan eta. Ai geus dicek lah cenah ieu nomor HP. Iyono ngaranna, oreng si Yanti. Telepon Yono
bapak ya telepon di mana utama baturan bapak kan di suara nabi kan bareng pengadikan nak ubah eta lamun di suban mah alhamdulillah ibu ya bu mudah-mudahan ibu semua jadi istri-istri solehah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua menjadi istri yang taat kepada suami, hormat kepada suami. Kalau datang waktunya mandi, mandi, salaki nak mandi, minta diambilkan anduk. Istri soleh Ahmad, bu, tolong ambilin anduk bu. Bapak mau mandi, pemajikan soleh Ahmad cepat gento, diantarkan ke harap nak. Ya pak, anduk nak, lain sanggup. Barangkan kabungan tak anduk tak. Bapak-bapak pernah ternyanggap anduk sar anduknya kudu beda. Ini anduk suami, ini anduk istri, ini anduk anak bujangku, ini anduk anak gadisku, ini anduk suami. Walaupun suami istri, tapi anduknya beda. Ulah ngahiji. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan make anduk henteu sarua. Lelaki make anduk henteu loba nu dielap. Nikang make anduk kemana-mana ngelapna. Muter salakin anak manduk ngandi mana anduk engke kerdi pake lapkan kadi-kadi itu ya jena dan berat hasil menang yang kaya cek anduk nak ibu ibu ya punya suami seperti Khadijah memuliakan Rasul long boga salaki mah nyedukeun kopi bere piring di pisinan isuk-isuk bapana kan biasa ngopi biasa teh bere piring hormat urang ka salaki sanajan batur kurang hormat jakarna kebiasa keadaan tidak ada tapi minimal istrilah yang menghormati suami pak kopi napa jeng piringna aya pisin di dinya itu pamajikan soleh Ahmad lain geus gara ngopi tah jeung sendok-sendokna can dipudak eta kukula salakina nu ngudeg aya henteu di kana dong kitu ngacung mana jelema mana ya kalau ada tamu istri tamu suaminya hormat dengan tamu coba nyeduk kopi lah tidak ada gulana ulah harus teuing nyeduk kopi lah dia gulana ge Allah kitu ieu mah nyeduk kopi lah gulana ge Allah balaga sok nitah-nitah nyeduk kopi gulana ge Allah beuh ceceh mah ngeusina ceherang bae puas dia yang ngadenge pamajikan jadwal kita sodorkan make piring kalau seorang istri ada perempuan keluar rumah pakai hijab di jero imah tesekarudung aya semah masih tesekarudung nyodorkan cai istri yang punya akhlak terhadap suami dan tamu di saat dia menyodorkan air untuk tamu maka tangan kanan memberikan tangan kiri nutup dadanya istri solehah ya imah laju semah lain nele kopi berubah menehna akhlak istri mudah-mudahan ibu nih nanti ibu semua nih pulang dari sini ya tunjukkan akhlak yang mulia terhadap suami berangkat nabi Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram masjid yang pertama dibangun di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Saya pastikan semuanya rindu ingin sholat di Masjidil Haram, betul tidak?
pasti menginginkan kakinya menginjakkan tanah suci. Seiring dengan doa, mudah-mudahan bapak dan ibu semua diberi rizki barokah dan thayyibah, bisa berangkat ke Mekah, mendapat panggilan dari Allah. Amin ya Rabbal. Mau cepat ke Mekah ibu, bapak-bapak ayang gerak cepat ke Mekah, ayang doana kukula diberi poe iyo, mumpung urang timu, doa pang cepat ke Mekah. Turutannya bu, bu ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dolwah dolbon dolnah, nah eta doa dol sawah dol kebon dol mual tebel itu sama tilu kotak be berangkat kurang dolwah dolbon dol dolnah mustajab eta mah doa nah. Kebel aing doa anu kebel-kebel wiri dan manggis eta bae dol wah dol bon dol nah dol sawah dol kebon dol tanah sugan kertedik dol tina hasilna bisa berangkat ke berangkat nabe melihat sekelompok manusia yang sedang memetik dari apa yang mereka tanam. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali abbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habba. Pada waktu mereka tanam langsung berbuah dan langsung melak pare yo. Melak padi. Ibu nanam padi itu berapa? Tilu apa opat apa dua? Tilu. Aya nu opat. Begitu sudah ditanam di sawah, padi itu nganak baru reneuh. Nganak pula pare mah karak reneuh. Manusia reneuh heula. Karak nganak. Pare mah beda. Nganak heula karak. Sudah dalam posisi dipetik, tumbuh kembali dan berbuah lagi. Ini siapa Jibril? Ini contoh umatmu Muhammad yang mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mau memperingati Isra Mi'raj Nabi. Ada kegiatan Isra dan Mi'raj. Mau mengatasnamakan Rasulullah. Dari saya berurunan anak 50 tidak kula tah 100 itu pan hima demi Rasulullah. Hima berurunan anak 30 edan. Berurunan 50 berkat ber 5 snack 5 wow. Perubah amat jingnya. Yang kita muliakan ini Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi yang mulia. Maka ketika infak sedekah membelanjakan harta untuk kegiatan agama, termasuk harlah daripada santri, wali santri dan alumni, ini adalah merupakan nilai pahala sedekah dan nilai infak. Mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, rizkinya berlipat ganda. Amin. Amin. Ibu, Bu, kalau ibu ke pasar, ya pasarnya ke mana? Ke Suban. Ibu izin sama suami mau ke pasar, dikasih uang 100.000. Nilai uang 100.000 kecil apa besar? Kecil apa besar? Kecil. Uang 100.000 bawa ke pasar nilainya kecil. Sekarang uang 100.000 bawa ke masjid, bawa ke pengajian, gede apa letik? Tuh nggak gedean. Ayo pakai agama. Solawat tadi dibaca, kardus lewat, duit berahanu keluar. 2.000 embungan duit 100 keluar di pengajian mah, nyumput duit 100 hayang asup kardus mah. Tapi lamun ka Indomar, Alfamar, toko material, ka pasar jual beli yang mahal, pasti
nu dibawa duit 100 lamun ka masjid ka pengajian salatung mana 2000 tadi lah paling timah harus dipisahkan pada saat itu duit 2000 tuh duit 2000 pernah ngobrol jeng duit 100 kata duit 100 hei 2000 ya pan kamu mah kumel amat lacak duit 2000 kata duit 2000 saya mah merasa nilai saya kecil nunyekel naga budak kecil mantak duit 2000 mah bebarika rusak coba gede duit 2000 lacak terus kalau kamu kenapa mulus terus saya mah yang megangnya orang besar lengana mulus karunya amat dia 2000 mani lecek doang kia apa kata uang 2000 terus walaupun saya lecek terus nilai saya kecil terus tapi terus saya bangga kenapa saya ini terus kalau keluar dari kantong sering dibacakan solawat terus ya Nabi salam alaika ya Rasul mana 2000 tuh dia metus itu dibacakan selawat tus di masjid tus saya yang dibawa tus cek 2000 kamu tus tak pernah saya lihat di kardus tidak pernah saya lihat di kotak amal ada kamu tus di masjid tus 2000-an kabeh tus apa kata uang 2000 tus kalau mau pantes-pantesan matus ke masjid matus ke pengajian matus kamu kenapa karena kamu yang make peci tus tuh Bung Karno Bung Hatta make peci pantes lamun ke pengajian mah pantes lamun ke masjid lain nu mawa golok nek ngadek naon di masjid nek ngadek naon di pengaji kamu terus lain yang mawa gol golok nu make peci apa kata uang 100 memang betul 2000 saya mah jarang ke masjid jarang ke pengajian terus tapi saya mah sering dimasukkan wadah warnanya putih segi empat tah nah, tercukup selembar aing matus 2000 aya 10 lembarna aya nu 5 aya 7 lembar terus aing dilipat ka mana begitu selesai acara terus pengajian aing mah dibikeun karena nu make sorban jeung make peci alhamdulillah bisa andeuh ye duit 100 ngomongna nya sebab 2000 lamun dibikeun kana kumane nu di jero amplop geger kandelna doang 2000-an mana ye tadi panitia ya panitia tambahan pake ngisi kotak tadi ya nya kulama pantang ngasukeun duit lamun geus keluar tina kantong kul mana ye panitia na ye ya ya tambahan pake kotak tadi panitia nih nanti ya diambil kulama ya meresak ya balik di dia mah leuwih teh eta kula ragu ka janji Allah mah innallaha la tukhliful miad Allah mah tidak pernah ingkar dan janji bagaimana bagi orang yang tidak mau berinfak dan berwakaf pelit medit ngebiayaan anak berhitung sedekah tidak mau saya pula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin perintah Allah angpiku mimma razaqnakum berinfaklah kalian dengan rizki yang sudah diberikan oleh Allah kalau kalian tidak mau berinfak di mana kalian akan sebelum mendapati kematian salah satu di antara kalian maka kalian akan menyesal kaduhung lamun geus paeh mah karak mah ya Allah saya mau sedekah ya Allah
Ya Allah, saya mau berinfak ya Allah. Ya Allah, saya mau mendarmakan harta saya di jalan Allah. Kalau memang bisa ditunda, ya Allah, tunda. Jangan dulu saya mati ya Allah. Mau apa? Fa'astaddaqo wa akum minas sholihin. Saya mau bersedekah dan saya mau berbuat amal soleh. Apa kata Allah? Ulah mikir-mikir nak balik, ulah mikir-mikir mau pulang. Dulu waktu kamu hidup, kamu pelit. Waktu terhirup, waktu terhirup, orek dia. Barang geus ninggal karak kaduhum ayang bersedekah. Hayang apa? Minta balik lagi ke alam dunia. Cek Allah sanajan balik ke dia moal aya nu narima. Saha nu hayang narima? Urang geus ninggal kaduhum maksa hayang balik deui. Sanajan pamajikan urang sayang. Beres nuju balik urang. Nikum. Assalamualaikum. Masih make baju putih. Tesalin manehna. Assalamualaikum. Buka hordeng. Allahu Akbar. La ilaha illallah Rasulullah. Ma, ini bapak ma. Geus ceuk pamajikanna ulah ganggu-ganggu kami. Alam urang mah geus teu sarua balik bae ka ditu balik. Nah, ini bapak nah. Cicing bae anakna kaehan lampu cimina sanajan eta abah dia tuh. Oh, saya ke rumah sendiri tidak diterima neuk imah tetangga bae lah. Assalamualaikum. Kira-kira ku tetangga dibuka moal. Oh, ke tetangga teu diterima, saya mau ke rumah kadus. Dus bayan. Assalamualaikum. Waktu kerhirup dia mintaan KTP jeung bae kartu keluarga. Piraku aing balik ieu teu diterima. Loncat deui kadus geus. Kadus teu narima aing mah deukeut imah ustad bae. Jawab teu eta mandikeun ge ustad, nunggu ngabungkus ustad, nyalatkeun ustad. Geus deukeut imah ustad bae. Assalamualaikum ustad. Ustad ge manusia. Sieun ustad ge neuleun kitu mah. Naon deui dibaca ku ustad? Ya ayyatu an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kau pada Tuhanmu. Tah balik deui. Balik manehna. Geger pagi hari si anu balik deui kamari nu teus nujuh teh. Cek pamajikan aku mah aya ka ustad. Ulama lainna naon besik jeung supeuting balik deui. Yes, mikiran. Oh, mudah. Biar dia tidak balik lagi. Bagaimana caranya? Nyar jagung. Terus sangrai jagung eta. Ulah make minyak. Tutung bawa ke kuburanana. Pelakkeun di luar kuburanana. Ulah balik di dia lamun can jadi jagung ieu. Nah, dia. Nekiraha jadi jagung eta. Ngus menengah goreng iya. Tenglamun nek sedekah, sedekah tikuari. Berimpak, berimpak mumpung masih di alam dun. Wa akum minas soli'in. Waktu di dunia tidak pernah mau beramal sol. Beramal soleh. Apa yang didapat Isra Mi'raj adalah solat. Solat satu kali waktu kita akan mendapat nilai pahala satu. Salat ya. Ya balik ke dia engke. Salat asar. Salat asar. Ni salat. Kita salat asar. Nilai pahalana hiji. Sedekah. Nilai pahalanya nol. Infak nilai pahalanya nol. Membaca Al-Quran nilai pahalanya nol. Puasa nol. Zakat nol. Salat hiji. Tuh, mana buktinya?
kita sholat usolli fardal asri arba rakaatim mustaqbilal qiblati hadaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, dikasih pahala satu tadi kehadiran Rajaban, kehadiran bosnya itu Allah. Pondok pesantren Bustanul Atfal, Bustanul Muttaqin menang pahala, maka diberi pahala nol. Bagaimana nilai nol? Angka nolnya ditaruh di depan angka satu, jadi angka tadi ilu impak 2000, 5000 dinilai nol. Angka nolnya ditaruh di depan angka 10 menjadi angka 100. Baca Al-Quran dapat nol, pahalanya diletakkan di depan angka 100 menjadi angka 1000. Naik haji menang angka nol, didepankan ditaruh depan angka 1000 menjadi angka 10.000. Apalagi puasa menang angka nol menjadi nilai angka nol, sehingga ditaruh di atas angka 100.000 menjadi angka 1.000.000. Semakin banyak amal ibadah yang kita lakukan bermodalkan angka satu, maka akan berlipat ganda pahala kita. Nah, hadiran Rajaban sholat ente nol, sodako sholat ente nol, puasa sholat ente nol, impak sholat ente nol, sampai ke Bandar Lampung angka nol. Lamun awal angka satu, aya nilai ente? Ada nilai tidak? Nah, mentek ulah jauh di angka satu. Halo, halo. Sebab angka satu mantep butuh karena angka nol lain. Halo, angka satu tebutuh karena angka 2, angka 1 tebutuh karena angka 3, angka 1 tidak butuh dengan angka yang lain, tapi angka yang lain pasti butuh karena angka 1. Betul-betul-betul lah jauh di angka 1. Wih, Anies Baswedan doang lagi lah yang Prabowo Baecen lah teman gemoy. Saya minum dulu, Bu ya. Sedikit lagi, Bu. Saya minum dulu. Ieu hebat nasuban. Saya belum minta larutan 2 botol. Ieu naon deui? Cai kopi. Aqua. Ieu nu kumaha dahareunna ieu? Naon dibawa balik deui ieu? Saya minum tuh, ya. Ini hebatnya pelayanan terhadap muballigh. Encan menta bergelas, berbotol. Kalau di rumah saya tergantung dehem. Nah, dehem sekali cai herang. Itu kalau istri saya cai herang sodorkeun. Kopi. Ketilu saya lihat dulu anak nge CS 4 encan karat mah keluar dehem nak. Bismillah. Sol, sol, salat nih, salat terakhir, terakhir nih salat. Dari waktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, satu kali bergerak. Ruku, Allahu Akbar, berapa? 2. Sami Allah liman amidah, 3. Allahu Akbar, sujud, 4. Allahu Akbar, 5. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapa kali kita bergerak? 7. Lamun 4 rakaat, 7 kalikan dengan 4, 28 kali kita bergerak. Tapi hanya dengan hitungan angka 28 kali bergerak untuk melaksanakan rukun pi'li, loba anu oga salat, te salat dalam artian apa? Tidak mau mengerjakan salat. Padahal dari bangun tidur sampai tidur lagi berapa kali kita bergerak? Halo. Uy.
Tedaik bergerak sholat cek Allah dibere sehat tedaik sholat dibere kuat tedaik sholat gas op cetet bay saluran darah urang tebeng ngalir deh mulai urang Allah 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 iya mah kudu dibawa ke rumah sakit Allah diimpus Allah hesgen Allah inum obatna Allah bawa ayang ke kamar kecil Allah Allah waktu kersehat pernah Allah Allahu Akbar Allahu Akbar giliran muriang Allah 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 cek Allah bagus amat muriang dia saeutik gerak Allah saeutik gerak Allah waktu dulu kau sehat tepernah Allah Allah geus kiwari muriang behla dia nah dia kebal manehna muriang muri eta iya keur waktu cagerna teu daek om Allah mudah-mudahan semuanya Allah ibu ya bu ya bu bu ya ya bu apalagi subuh bu subuh yang paling cepat bangun subuh itu bapak apa ibu no paling cepat ngadenge azan subuh eta bapak apa ibu no cepat hudang eta bapak apa ibu ibu maka kalau ibu sudah bangun bangunkan suami ibu hudangkan pak pak hudang ya ya bangun pak pak kuka pi pi papi maaf ya papi pi pi bangun tenang naun ya papi mami tapi dele latar belakang ulai mah kemana papi ngeramban wuuuh tersesuai mami kemana ngoyos mami kamu waduh tersesuai ujung panggilan kamu ya udangkan pak bangun subuh sub sub subuh suaminya masih tidak bangun ibu langsung kamar mandi mandi dan wudu sholat dua rakaat selesai sholat bangunkan lagi suami pak pak udang ibu mengges sholat hei gerah udang berang tuh masih tidak bangun nahur cai ibu cetreken komporet trek ngagolak ulah disiram bangunkan cepat bang bangun sholat sudah itu nanti kuseduhkan kop kopi gitu babare ngaudangkeun salaki mah pang cepat hudang tekudu hese sebab loba salaki diudangkeun ku pamajikan hese hudangna aya be hudang mata poe geus keluar betul tidak babari bu mau ibu biar suaminya cepat bangun mau tidak babari cekel arangna ya. Dia tidur kita udah bangun cekel ieuna ngomong urang deket jeung dipenna bangun 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 cekel bangun 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 masih belum bangun turunkeun ka dadana bangun 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 bae tedae kudang turunkeun ka beuteungna bangun 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 bang masih tedae kudang turunkeun pasti bang bangun sesuaikan baik ejeng suku masing-masing ki Lampung mindak minjak minjak Lam Sunda hudang 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 terek hudang kadadana hudang 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 terek hudang kabetengna hudang hudang terek hudang hudang pasti hudang Jawa tangi 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 terek tangi sintrak nah dia cekura tekudu hese ieung ke balik yo subuh pasti bapak-bapak nungguan aing aing nyaho cenah dihudangkeun teu aing cenah bapak ibu bu mudah-mudahan tuh suami dan istri istiqomah dalam ibadahnya
yurfa'ullahu anhu min daikil aizi. Mudah-mudahan diangkat segala kesulitan dekat susah, termasuk ma'isa. Perbaiki solatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menjalankan solat lima waktu. Amin ya Rabbal. Dengan adanya memperingati bulan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, rahmat dan ampunan Allah diberikan kepada kita semua dan mendapat syafaat Nabi Muhammad seiring dengan membaca salawat. Angkat lengannya terakhir. Angkat bu, yang kanan. Tangan kanannya diangkat sebelah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balikkan ke Arab. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.